kalau nang parahnya ini sekitar 1 tahunan sudah melahirkan. Memang dari dulu seperti itu kah Pak orangnya Pak? Memang ada sedikit penyakitnya, tapi itu masih terkendali. Kenapa? Ini masih obat makan apa di dalam perawatan, makan obat rawat jalan gitu. Setelah ini nang parah ini, waktu di saat ini hamil, itu kada bisa makan obat lagi. Nah itulah mulai parahnya penyakitnya. Di kurung ini nyaman memelihara lah, untuk memudahkan memelihara. Terus kalau inya keluar itu kadang-kadang bisa mengganggu orang. Berhubung kadada keluarga terdekatnya, ya apa seadanya. Kayak ini kami sebagai tetangga dan warga kami di sini untuk memeliharanya. Kalau makannya itu bantuan dari warga. Oh, ada yang merawat juga Pak lah, Ibu Idah ya. Ada nama perawat. Kita langsung mengontak dinas sosial dan segera kita lanjutin, karena hanya contoh satu dari setiap daerah itu, satu desa itu hampir 2-3 orang ya Pak ya. Iya, iya. Dan ini yang mungkin yang lebih parah, dan kita minta dinas sosial untuk turun segera tindak lanjuti